Alhamdulillah, bintang tamu kita yang kita tunggu-tunggu, beliau juga selain dai nasional, internasional, dan juga beliau juga artis ibu kota. Sampai sekarang beliau membintangi beberapa sinetron yang memang kisahnya ini merupakan kisah yang ada nilai-nilai islaminya. Jadi saya minta semuanya tepuk tangan yang meriah untuk Ustadz Hariri yang telah datang di At-Taufiq dari kota Bandung. Dan mungkin beliau berkenan untuk menyumbangkan lagu atau mungkin syair bersama Ahmad Tumbuk. Karena beliau punya suara khas. Suara khasnya beliau ini memang luar biasa. Jadi renyah-renyah coy ya. Allahumma salli ala Muhammad. Yeah. Monggo. Bismillah, bismillah. Bismillah mah cece. Bismillah, bismillah. Allah, Allah. Boleh salam ya. Assalamualaikum. Kalau orang Ahmad Tumbuk, kalau orang Bandung kan kumaha damang. Ya. Nah, kalau orang Jawa kan piye kabare atau tos pundi kabaripun. Iya. Kalau orang Korea, annyeonghaseyo. Kalau orang Thailand, sawadikap. Kalau orang Inggris, how are you? Ah, Ahmad Tumbuk, kalau bahasa Sampangnya, bahasa Madura apa? Engkok kereh. Engkok kereh. Sambil melakukannya. Engkok kereh. Terima kasih Mas Ahmad Tumbuk. Iya, sama-sama Mas Hariri. Iya, sama-sama. Wah, ya. Salam buat sahabat-sahabat di Bandung, engkok keren. Oh gitu, ada, ini live kan? Iya, iya. Oke, okay. Ya. Mana kamera? Oh itu ya. Oke, okay, sahabat-sahabat di Bandung, engkok keren. Siap. Makasih Mas Tumbuk. Saya kalau belajar kursus bayar, ini sama Mas Tumbuk gratis. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit saya belajar bahasa Madura. Saya berharap paham bahasa Madura. Saya sudah bolak-balik hadir di acaranya At-Taufiq tapi masih belum paham bahasa Madura. Tapi pepatah mengatakan bertanyalah kalau memang tak tahu. Terima kasih Mas Tumbuk. Sama-sama Mas Haririku. Dan saya diajari orang tua kalau diberi kebaikan jawablah dengan jazakallah akthar. Kalau diterjemahkan begini, semoga Allah membalasmu lebih banyak dari apa yang kau lakukan. Makanya saya akan jawab Mas Tumbuk jazakallah akthar. Semoga Allah membalasmu lebih banyak. Amin. Amin, amin, amin. Semoga yang bagus-bagus. Tar dulu, padahal itu doa. Kenapa Mas Tumbuk aminnya ragu-ragu? Saya jadi curiga. Jujur, saya jatuh cinta dengan bahasa Madura, tapi belum bisa. Sampai saya benar-benar jatuh cinta, baru datang Surabaya kemarin. Beni judo. Itu saya jatuh cinta sama lagu itu, walaupun gak paham. Pasti kalian tahu lah orang sini lah. Beni judo, boleh dikata judo. Osap aing mata, ambil kita. Malah bisa lupa cerita sing manis. Lakar tak segembang. Durasa sayang. Mantap Mas Hariri. I love you Sampang, I love you Madura, I love you Gua Panas. Kalau Gua Panas nama apa ya? Oh, I love you Gua Panas, I love you Tambak, I love you Omben. Betul? Betul, nama betul. Kampungnya bagus, Goa Panas. Yang saya temukan baru Goa Hangat. Nah, apa ya? Kira-kira di Sampang apa ada Goa Hangat buat orang Bandung ya? Aji. Tinggal tunjuk. Ada janda di sini? Ya. Coba, saya pengen dengar semangatnya. Hidup canda! Hidup canda! Hidup canda!
Siap bela janda. Ajib, 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 ajib. Mas Hariri, ajib, keren. Siap. Khudhuni fabudhi tala wazan. I love you. Umadzi umbansari. Wakalal puha. Khuduni Fabuti Tawala Wasa Umati Ubasiri Wakatal Fu'an. Mas Ahmad Dumbuk, I love you, I love you. I love you too, Mas Ahmad. Yeah. Kok keren. Yeah, oh iya betul ya. Oke. Okay. Kalau engkau saya sering bilang, engkau tuh saya. Oh. Oke, okay, Mas Ahmad Dumbuk keren, Masya Allah. Begitu ya? Keren itu artinya keren kan? Iya keren, keren. Keren, keren tuh bagus. Bagus. Macam-macam ada di Probolinggo ada Kiai keren. Iya bagus. Gugus Roro Asnawi ya. Ya. Kiai keren. Kiai keren. Keren itu bahasa Maduranya keren. Iya bagus ya. Mat tumbuk keren. Ya. Sebaliknya Ustadz Hariri juga keren. Ya. Terima kasih. Ya sama-sama. Aduh saya senang sekali disebut keren ya Masya Allah. Terima kasih, terima kasih. Saya senang sekali, bangga sekali. Ini sebuah kehormatan disebut keren ya, Masya Allah. Ya keren itu bagus kan? Bagus. Keren ya, bagus. Kepada seluruh muslimin yang keren-keren. Dan muslimat-muslimat yang hadir yang keren-keren. Ini banyak yang muda dan tua, yang muda-muda keren-keren. Bahkan yang sepuh-sepuh tua-tua juga keren-keren. Masya Allah. Oleh karena itu, mari kita kerehkan masyarakat dan masyarakat kan kereh. Alhamdulillah. Terima kasih Mat Tumbuk. Sama-sama. Saya jadi paham sedikit-sedikit bahasa Madura. Keren-keren ya. Kalau bahasa Mat Tumbuk, kalau ya. Kalian, aku merindukan kalian. Apa bahasa Maduranya? Engko terobinia boleh. Ulangi. Ya. Bagaimana bahasanya Mas Hariri? Aku merindukan kalian. Engko terobinia boleh. Engko terobinia boleh. Engko terobinia boleh. Iya. Boleh apa poleh? Boleh. 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 Engko terobinia boleh. Iya. Jemaah. Engko terobinia boleh. Tuh, itu kan mereka tertawa, senang mereka. Karena kerinduan itu menular. Saat rindu diungkapkan, maka yang mendengar akan ikut merindukan. Tuh, saya melihat kebahagiaan di wajah kalian. Engkau teroh binia boleh. Beri boleh jadi lagu itu. Engkau teroh binia boleh. Boleh ya? Siap, gak bagus itu ya. Boleh ya. Engkau cerah, binia boleh. Engkau terah binia boleh. Engkau terah binia boleh.
dari yang saya sampaikan ini, yang melihat live streaming, yang tidak bahasa Madura saya ajari. Wah, sombong saya, sudah belajar saya. Itu. Jadi orang tua saya berkata, bedanya guru dan murid adalah guru lebih dahulu tahu. Murid belakangan tahu, makanya murid dikasih tahu guru. Sekarang saya sudah tahu. Kepada pemirsa yang melihat dari live Facebook, live Instagram atau live YouTube, arti dari engkau kereh, engkau teroh, bini apoleh. Artinya, aku tampil keren di sini karena aku sangat rindu kepada kalian. Wah. Keren. Mat Dumbuk, makasih. Sama-sama. Gak apa-apa, nanti ada royalti 20%. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, gak apa-apa. Oh, ada ya. Saya itu kadang suka bingung kalau caranya. Saya kan kalau makan jajan itu harus merasa pedas. Itu. Harus pedas sekali. Bagaimana cara bertanya, tolong ambilkan saya cabai. Tolong nyariaki engkau randeh. Nyariage. Nyariaki engkau randeh. Deh. Saya agak susah nyebut de-nya karena yang kemarin aja belum bisa. Yang bede-bede-bede-bede itu apa itu? Bede-bede-na-bede-bede saya susah itu. Jadi tolong ambiagi, tolong engkau nyariagi rande. Tolong engkau nyariagi rande. Oke, saya akan pakai, saya akan pakai. Jadi kalau saya jajan bakso kurang pedas, mbak-mbak sini, ya ada apa, tolong nyariagi engkau rande. Alhamdulillah. Ini saya bangga sekali. Jadi saya ini seorang Sunda. Muhammad Harir ini datang dari Bandung. Aslinya Bandung walaupun tinggal di Jakarta. Tapi bolak-balik Bandung, Jakarta. Aslinya Sunda. Saya teringat kalam dari yang mulia Muassisu Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, yakni Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala. Saat beliau ditangkap oleh Jepang. Lalu ditengok oleh anaknya Mbah Yai Wahid Hasyim. Kata Hadratu Syekh kepada anaknya Mbah Yai Wahid Hasyim, beliau bilang, anakku Wahid, man arifa lughata qaumin amina min syarrihim. Orang yang paham bahasa sebuah kaum, maka dia akan aman dari keburukan kaum itu. Minimal tidak dibohongi, minimal tidak dibodohi. Itu saya teringat sekali. Makanya saya bertanya, kalau kepada Mat Dumbuk saya bertanya, agar saya tidak dibohongi. Agar saya tidak dibodohi. Karena saya tidak tahu, lalu bertanya, yaitu solusi dari ketidaktahuan. Dan saya teringat sebuah pepatah berbahasa Arab yang mengatakan, man lam ya'rif. Ketika diwasal menjadi ada harokat kasrah ya. Wasakin idha hurrika hurrika bil kasri. Man lam ya'rifi syarra yaqa'fihi. Orang yang tidak memahami sebuah keburukan, dia akan terperangkap dan terjerumus ke dalamnya. Betul tidak? Makanya alhamdulillah saya diselamatkan oleh Mat Dumbuk. Nanti kalau ada yang membohongi saya tidak akan bisa dibohongi karena sudah tahu dari Mat Dumbuk. Sedikit demi sedikit ilmu ini akan saya amalkan, Mat Dumbuk. Jadi suatu saat saya bertanya, apakah penampilan saya bagus? Apakah engkau kereh? Lalu kalau ada yang bertanya, siapa yang mengajarimu? Mat Dumbuk. Alhamdulillahirabbil. Innal habibi khudhuni ila dhiya'i uyuni. Innal habibi khudhuni ila dhiya'i uyuni. Oh God.
Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaih. Tabahlah dalam kesendirian, jagalah kehormatan, panjatkan doa di sepertiga malam, semoga terkabulkan. Andai dia jodohmu, bersyukurlah. Jika bukan milikmu, ikhlaskanlah. Cinta si dia, karena dalam doa cinta tak perlu bertegur sapa, cinta tak harus dengan kata-kata mesra. Buktikan cinta dengan perbuatan, akhlak terpuji, etika yang sopan. Tikunglah dia sepertiga malam, sholat tahajud serta doa kau bacakan. Jika engkau sayang cinta si dia, cukup perjuangkanlah dalam doa. Namun yang menentukan Allah jua.